Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kabar gembira untuk para jemaah calon haji. Menteri Agama Yakut Kholil Koumas memastikan Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 8.000 dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah bakal membagi 8.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. 7.360 kursi akan diberikan pada jemaah reguler dan sisanya akan jadi jatah haji khusus. Sehingga kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia tahun ini totalnya ada 221.000 jemaah haji. Kita memasukkan tentang keputusan penambahan kuota dari pemerintah Saudi yang 8.000 itu. Kita akan bagi sesuai dengan undang-undang 7.600 sekian itu untuk 7.360 untuk jamaah reguler, selebihnya untuk jamaah haji khusus.